Mamis, hari ini Kak Bella nak share resepi sup ayam jagung untuk anak berusia 10 bulan ke atas. Jom kita start. Mula-mula, panaskan minyak masak, tumis setengah biji bawang merah yang diiris bersama satu sudu kecil serbuk garlic di Ziyad Kitchen. Tumis sehingga naik bau dan masukkan pula 1 ounce chicken bone broth. Kemudian masukkan pula setengah batang carrot bersama setengah biji brokoli yang dipotong kecil. Tambah 100 ml air masak dan masukkan pula 50 gram isi dada ayam bersama 1 tongkol jagung yang telah dipotong pada 3 bahagian. Masak sebentar sehingga sayuran dan ayam menjadi lembut ya. Akhir sekali, letakkan 1 sudu kecil tepung jagung bersama 5 biji tomato cherry yang telah dipotong kecil. Renehkan sup ayam jagung sehingga masak dan bolehlah diangkat untuk dihidang. Tara! Dah siap pun sup ayam jagung yang sesuai dihidang bersama nasi panas untuk anak Mamis yang berusia 10 bulan ke atas. Selamat mencuba, Mamis! Assalamualaikum kepada semua. Jangan lupa setiap hari Selasa kita akan riliskan video-video baru, video masakan untuk anak-anak semua. Jangan lupa subscribe video daripada YouTube kami dan juga di sosial-sosial media kami yang lain seperti IG, Facebook, Twitter dan juga website. Jangan lupa ya, Mamis.